Eh, dah sampai. Eh, siapa pakcik tadi? Oi, pelik je. Eh, mana beg aku? Oh, hey, kita dah sampai. Let's go. Yeah, dah sampai. Finally, Brookhaven. Home sweet home. Yeah, finally. Dah sampai pun. Okay. Okay, terima kasih, terima kasih. Hari yang indah di Brookhaven. Kenapa saya seorang je? Ejap. Eh, mana mak saya? Mak saya tertinggal. Mak saya tertinggal. Alamak, mak saya tertinggal. Aduh, kapal terbang dah berlepas. Aduh, mak saya tertinggal. Eh, dah lah dah nak berpuasa dah ni. Takkan saya kena puasa sorang-sorang kali ni? Tidak. Eh, apa bising-bising ni, Dek? Eh, sini, Dek. Kenapa bising-bising tu? Sini, sini. Tanya apa? Abang boleh tolong kenapa kalau ada masalah? Tidak. Eh, eh, siapa panggil tu? Eh, bila masa ada security kat sini? Cik, cik. Saya... Ya. Saya ada masalah besar ni. Masalah besar? Apa masalahnya? Saya ready bantu. Saya sebenarnya balik daripada Australia. Dan sampai ke sini, saya bersama mak saya. Tapi saya keluar-keluar, mak saya hilang. Mak saya hilang, saya keluar seorang. Saya tertinggal mak saya kat Australia. Sana boleh hilang tiba-tiba ni? Ini bukan hutan, ada bunian dengan apa? Sekejap ya. Sekejap ya, saya abang cuba cek boleh apa nama mak adik? Boleh search nama dia Vivia Gufia. Okey, ya, ya, saya search ya. Mana saya ni rosak pula eh. Okey, ya, ya. Oops, sorry. Vivia Gufia ya. Oh, kalau tengoknya patutnya memang hari ni dalam flight pun nama dia ada juga. Oh, tapi dia tertinggal lah kot tu, tak ada tiba-tiba ni. Apa kami pihak airport akan tolong cari. Kami pihak airport akan tolong carikan apa-apa apa tu update, nanti kita orang bagi tahu adik ya. Adik just tinggalkan nombor adik kat sini, nanti kita orang call kalau ada apa-apa. Baiklah. Aduh, dah lah dah nak berpuasa ni. Takkanlah puasa seorang-seorang. Aduh, tak apalah, terima kasih lah cik. Cik apa nama cik? Nama saya lah Cik Chok Cik Cik Brown. Cik Brown. Terima kasih lah Cik Brown. Saya pergi dululah. Hai, macam mana ni? Aduh, hai. Kenalah berpuasa seorang-seorang. Tak apalah, balik rumah lah. Jomlah kita balik rumah. Oh, dah sampai pun rumah. Yeah, home sweet home. Assalamualaikum. Eh, lupa duduk rumah seorang. Tak apalah, kita simpan luggage bag ni. Simpan kat sini. Settle juga. Tapi rasa macam nak mandi lah. Mandi dululah. Mandi dulu. Hei. Oh, lega dapat mandi. Jap. Kenapa tingkap tu macam terbuka luas je? Harap tak ada orang skodeng lah. Tak apalah, kita mandi-mandi dulu. Lega wey. Panas wey, balik-balik Brookhaven ni. Memang panas. Apa benda tu? Apa benda tadi tu? Tak ada jadi ni. Siapa letak tangga kat sini? Tadi aku cek tak ada tangga. Sekejap. Ni kalau aku panjat. Nampak aku tengah mandi. Malu ya. Alamak. Siapa letak tangga kat sini? Tak boleh jadi ni. Kamu ke cik patung? Catnap? Kamu ke yang letak patung kat... letak patung. Letak tangga kat luar tu. Aduh. Ni seram ni. Macam mana ni? Patut ke saya telefon pak polisi? Tapi macam saya tak ada bukti yang kukuh lagi lah. Tapi tangga tu macam bukti juga. Tangga tu hilang. Alamak, bukti tak ada. Tangga pun dah hilang. Macam mana ni? Sekejap. Saya tak boleh nak
saya tak boleh panik-panik. Saya rasa saya kena tidur. Mungkin saya penat sangat kot. Mungkin itu semua saya punya halusinasi saya je. Takpelah, saya tidur dululah. Selamat malam dunia. Rasa tak sedap hati ya. Ijap, memang rumah ni berlubang eh. Oi. Encik Catnap, kamu rasa kamu nampak something tak tadi? Saya rasa ada benda pelik lah. Oi. Patung aku pun hantu. Aku tidur baliklah. Tak boleh sedih. Oi, tak boleh jadi ni. Aku tak boleh tidur. Aku kena buat something ni. Ada benda tak kena ni. Patung hilang sendiri. Tangga kat luar ni. Rasa ada lembaga putih lalu. Sekejap. Aku rasa... investigate semua ni rasa dahaga lah. Minum air dululah. Aku tak salah tengok kan? Tak boleh jadi ni. Mana telefon aku? Dah lagi. Ini dia. Tak boleh jadi ni. 999. Hello? Cik polis. Tolong cik polis. Rumah saya ada penyangak. Cepat datang sekarang. Oh ya dek. Kenapa dek? Tadi saya dapat laporan yang mengatakan kamu ada bahaya. Cik polis, betul-betul. Saya rasa ada orang mengintip saya. Ada orang mengintip? Alamak, sekejap saya perlu ambil. Ini kalau macam ni, saya perlukan senjata untuk protect diri. Okey, dapat dah. Okey. Dia selalu muncul kat tingkat-tingkat sekeliling rumah ni. Cuba. Oh, sekejap ya. Cari dulu. Okey, ni tingkap ni nampak macam okey. Tak ada siapa sini. Okey, kita masuk belakang ya. Kita tengok. Okey. Oh, tadi kamu kata bermula dia mengintai kamu dekat mana? Dekat sini. Dia letak tangga kat sini. Betul tu kat toilet kat ni. Wuih, mengerikan. Ush. Bahaya weh. Sekejap. Sekejap. Saya rasa saya nampak sesuatu kat belakang tu. Nampak apa? Sekejap. Oh, angkat tangan. Anda telah dikepung. Wow. Cik polis. Sabar, cik polis. Cik boleh terangkan, cik polis. Tak ada. Ikut kami ke balai. Bincang di balai. Ini semua salah faham, cik polis. Saya boleh terangkan, cik polis. Tak ada. Letak tangan di belakang. Inilah dia. Inilah yang mengintip saya ni. Botol ni. Umpan dia dalam penjara, cik polis. Ini semua. Masuk, cepat. Bahaya ni. Cik polis. Ini semua salah faham, cik polis. Tangkap dia. Tak ada. Kenapa kamu kembali? Kenapa kamu intai budak bawah umur? Saya boleh terangkan, cik polis. Tak ada. Stesen minyak, stesen polis. Cik polis. Mana penjenayah perempuan tadi tu, cik polis? Maafkan saya mengelamun tadi. Penjenayah tersebut telah dimasukkan ke dalam bilik investigasi kami lah. Untuk kami kami temubual dan pastikan kamu tu. Kamu kalau nak, kamu nak tengok boleh belakang cermin ni ya. Belakang cermin ni kamu boleh lihat perbualan ini. Okey. Saya boleh tengok dari sini. Cik, kenapa kamu intai budak tu, ha? Sila terangkan. Saya boleh terangkan, cik polis. Saya sebenarnya ahli keluarga kepada adik Iskandar tadi. Saya baru dengar khabar yang mak dia tertinggal dekat Australia. Jadi saya sebenarnya datang rumah dia nak ambil dia. Nanti kasihan dia tinggal seseorang je. Dah datang bulan puasa pula tu, dia nak makan apa nanti? Oh iya ke? Betul ke ni ahli keluarga? Sekejap ya, saya kami perlu lakukan sedikit uji kaji DNA sekejap ya.
saya ambil dulu DNA kamu. Jap ya, saya ambil. Okay, apa benda jarum ni cik, seram ni. Saya ambil rambut kamu je, tenang. Ah, Iskandar. Seperti yang kamu lihat tadi kata dia adalah ahli keluarga kamu, tapi sebabkan nak pasti nak pastikan betul, saya akan ambil rambut kamu juga ya. Saya ingin buat DNA. Eh, apa aduh. Oi. Main tarik je. Hai. Okay, kita start. Ahli keluarga. Ai, betul ke kamu ahli keluarga dengan saya? Ya, Iskandar. Sebenarnya, saya ni anti awak. Saya memang nak datang ke rumah awak, nak ambil awak sebab time bulan puasa ni sian tengok seorang abang kakak awak tak ada kat rumah. Mak awak pun tertinggal dekat Australia. Ya, dengar khabar ni pun daripada mak awak sendiri. So, saya pun decide datanglah ke rumah awak nak ambil awak. Tapi, dah jadi benda lain pula. Pergi telefon polis. Tak sempat nak lagi tunggu awak. Manalah saya tahu. Saya kan duduk seorang-seorang kat rumah. Jadi saya pun takutlah. Mana tahu ada penjenayah lain. Saya aduh, tak pernah dengar ni pun pasal makcik saya rambut putih ni. Nama akak siapa? Makcik. Tak apalah. Akak small. Panggil akak small. Oh, akak small. Oh. Jap, macam pernah dengar akak small. Macam abang pernah cerita. Saya sudah kembali dengan test result. Nampaknya memang betul lah. Dia adalah ahli keluarga kamu, Iskandar. Wait, wow, what? Tu sudah terbukti? Ya, nampaknya memang betul lah. Patutlah dia ada tanduk juga. Maafkanlah saya, cik, sebab kami tak salah faham. Iskandar dah ni. Kamu kenapa kamu terus fitnah dia, kesian dia. Manalah saya tahu. Tak apa cik polis. Dia budak-budak lagi. Dia takut. Okey, tak apa. Kamu dibebaskan ya. Kamu berdua boleh balik rumah sekarang lah ya. Terima kasih cik polis. Wei, manalah saya tahu saya cuak tadi. Aduh, kamu ni tak nak tegur dulu. Saya ter. Terima kasih cik polis. Kita orang balik dulu eh. Selamat berpuasa. Ya, sama-sama. Selamat berpuasa juga polis. Kamu kedua. Sama. Akak semua duduk mana? Akak tinggal jauh sikit. Tapi tak ada macam jauh sangat. Berdekatan jugalah. Oh, jadi saya kena duduk dengan akak semua lah sebab saya kat rumah pun tak ada makanan. Siapa nak buatkan makanan berbuka dan sahur? Boleh. Jom pergi balik rumah akak. Okey. Tapi saya nak ambil lagi dulu. Jom. Air baju semua. Ini dia. Dah siap dah packing barang. Kau nak ikut tak pergi rumah baru kita? Actually bukan rumah baru lah, tapi rumah orang. Tapi kita duduk situ. Dia ni memang suka hilangkan diri eh. Tak apalah. Semua dah ambil semua. Okey, cun. Baju semua dah ambil. Okey. Let's go. Akak small dah siap. Mana akak small? Akak small tinggal aku. Sampai hati dia tinggal Iskandar. Iskandar, sini. Am I dreaming? Yo. Small Nur. Akak small. Ui, kereta ni mahal ni. Lamborghini. Alah, biasa-biasa je ni. Biasa-biasa. Jom. Kita gerak lagi rumah. Aish. Ni kalau kereta pun dah Lamborghini, rumah akak small macam mana ni? Dia mesti terkejut ni. Tak pernah nampak pun rumah ni. Tak pernah datang taman ni. Oi. Surprise. Serius ah. What? Ni rumah akak small. Wih, penuh kolam. Iskandar dah lah suka berenang. OMG. Kalau suka berenang tu, nanti tiap-tiap hari boleh berenang. Besarnya rumah ni. Pintu masuk mana? Ni? Banyak pintu masuk. Ni dapur. Wih, ada ikan. Teringat kawan Iskandar. Kenapa? Dia kan ikan. Kenapa dengan kawan Iskandar? Oh, dia ikan. Bawah ni air. Wow. Bilik Iskandar mana? Bilik Iskandar kat atas. Jom. Atas? Excitednya. Ruang tamu ada dua. Atas siapa ada. Wow. Ada ruang tamu juga. Sini boleh gaming. Siap ada PS5. Wish. Bilik Iskandar?
Yang hujung ni, besar sikit. Wow, besar je tu. Eh! Hai, sampai dulu. Amboi, laju kata duduk rumah baru. Oi. Bila pula dah sedatang pula. Ah, dia tu memang jenis tu. Dia kalau excited, dia hilang terus. Dia datang sini. Oh, sempat. Dia boleh teleport kan? Ha, dia boleh teleport. Oi. Wah, hebat-hebat pun kamu. Oi. Oi. Ini apa tadi? Apa ni? Ni kamu patung kamu punya kerja. Mungkinlah. Ah, tak apalah, biarlah kat dia tapi. Oi. Ah, dia malu, dia malu. Okey. Ah, kat sini bilik Iskandar. Sebelah ni ada tandas. Dekat je. Toilet. Uish, besarnya toilet dia. Tak pernah lagi. Wow. Fuhu. Bubui-bui. Alamak. Oh, ni. Sekarang dia kalau nak jalan-jalan tiap hari boleh. Main tiap hari boleh. Ni bilik siapa ni? Itu bilik ekstra je. Tak ada orang lagi. Maklumlah rumah besar tapi tinggal seorang. Wah. Kenapa akak semua duduk seorang kalau rumah besar je ni? Uish, ada slide. Ada slide, ada slide. Ada slide, ada slide. Ada slide. Wuii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 i
happy. Belum. Ini happy betul ni. Oi. Akak beli rumah besar ni untuk kesenangan diri je. Tapi tak ada siapa pun nak tinggal dengan akak. Oi, ini ada kita enjoy seorang selama ni. Wow. Ini bilik akak. Ush. Ada gym, katil dengan tandas. Ini kalau malas nak mandi, just jalan masuk terus. Gebung. Oi, bibi. Ai. Ini orang gaji akak. Saya Iskandar boleh teka . Dulu dia ni mesti tak sadu. Lepas kerja dengan akak semua mesti sadu . Rumah besar sangat. Dia mop satu rumah. Wow. Of course, dia sekarang power. Wah, dia tak boleh angkat Iskandar. Eh, yuk. Tak apalah. Macam mengerikan je tu. Oh, Swiss lebih kot. Wow. Wih, stok makanan banyak ni. Wah, tak ada masalah nak sahur, nak berbuka. Di dapur makanan. Okay, nanti sekarang boleh masak sendiri kalau akak tak ada. Akak pun kadang je. Wah, bolehlah saya ajak Malci Kedok main kolam. Wah. Oh, Malci Kedok tu nama kawan Iskandar . Ha-ha. Selalu main sama-sama. Nanti dia datang. Ha, boleh. Wah, main menarik sama ni. So, Iskandar ada apa-apa lagi nak buat? Iskandar letih lah balik daripada Australia ni. Iskandar rasa nak rehat lah. Semalam pun tak boleh tidur tenang kan. Turilah. Tak apa. Janji. Pergi call polis terus, akak nak buat apa? Biasalah, panik. Tak apalah. Pergi mandi, pergi tidur. Okay, selamat malam. Lagi berapa hari ni pun nak puasa dah ni. Itulah tu, jangan lupa kejut. Bibik pun, okay. Bibik. Oi, dia kemas. Setup gaming macam tu je. Oi. Ai. Uish. Oi, macam bibik ni. Tengok bibik ni power. Hadiah. Oi, bibik bagi hadiah. Wow. Bibik ni gaji dia besar. Boleh. Jadi pun boleh bagi hadiah. Boleh main gaming setup. Wow. Wah, akak semua belanja. Wow. Ultra wide. Wow, terima kasih akak. Ini boleh lipat-lipat kat ni? Boleh portable kat ni buat game mana je? Boleh portable lah. Wah. Lain macam . Dah, kita tidur, kita tidur. Okeylah. Selamat malam. Wah, saya tak sangka. Wow, besar rumah ni. Tak sangka saya dapat tidur rumah sebesar ni. Selama ni rumah pun berlubang. Tak apalah. Apa pun, selamat berpuasa dan jumpa di episod akan datang. Bye-bye.